Sebanyak 76 guru yang telah pensiun menjadi korban investasi bodong. Para korban dijanjikan bagi hasil 4-5% bila sepakat berinvestasi dalam jangka waktu 2-5 tahun. Mereka pun meminjam uang ke bank hingga ratusan juta rupiah dengan jaminan surat keputusan pensiun atau SK pensiun. Namun hingga kini uang bagi hasil tak pernah diterima. Para guru ini kemudian melaporkan direktur perusahaan terkait dan pegawainya ke Polda Metro Jaya. Laporan bosnya ada dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, TPPU dan juga tindak pidana perbankan, yaitu melakukan penghimpunan dana yang diduga tanpa izin gitu ya. Dianggap itu adalah pembayaran bulanan, tapi ternyata bukti transfer itu tidak asli gitu. Jadi bodong lah ya, dan pas dicek oleh para korban itu tidak masuk uangnya. Salah satu korban mengaku tergiur ikut berinvestasi lantaran berharap hasilnya dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup pasca pensiun. Sangat menyakitkan dan menyedihkan, apalagi dengan suami yang sekarang jatuh sakit, Mas. Stroke, tidak bisa apa-apa. Saya ngutang di bank 290, suami 180, dan uang tunai itu ada 100. Itu punya anak-anak kami juga. Inginnya ya uang kami kembali dengan cara bagaimana supaya bisa untuk memenuhi kebutuhan kami. Dan SK juga kalau bisa kembali, ya kan, yang kita gadekan di bank gitu. Untuk melengkapi laporan dalam kasus investasi bodong ini, kuasa hukum para korban juga menyertakan bukti transfer dan lembar perjanjian investasi. Iva Solesa, Yohan Bagja, Kompas TV Jakarta.